Halo Sobat YouTube, kembali bersama saya Robagus. Kali ini kita akan buatkan video mengenai salah satu artificial intelligence atau AI yang saat ini sedang booming, guys. Itu namanya chat, open chat ya, chat AI. Kenapa kita tidak gunakan chat AI ini untuk keperluan kita untuk belajar trading, guys? Nah, ya trading ataupun investasi, semua yang berbau finansial ekonomi ya, kita belajar ada banyak, ada forex, ada stok, ada komoditas juga, ada kripto juga. Nah, saya menggunakan chat AI ini untuk mempelajari beberapa informasi. Sedikit berbeda dengan Google, chat AI atau chat GPT ini memiliki kelebihan yang dimana kita bisa menyuruh dia langsung minta tolong, guys. Jadi tolong carikan kripto yang terbaik, tolong jelaskan mengenai moving average, itu kita bisa diawali dengan kata tolong. Berbeda dengan Google, kalau Google kita search engine, kita ketik tolong itu belum tentu mau. Dan kita apa yang kita suruh itu langsung dijawab, guys. Misalkan, oke deh, nanti deh kita praktekkan. Sekarang aja kita praktekkan ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar forex ataupun trading menggunakan chat AI ini benar-benar worth it banget, guys. Nah, ini beberapa produk ya, seperti forex, gold, ada saham juga, saham Amerika, saham lokal, ada kripto juga, Bitcoin, Baby Doge, Axie Lumen, Shiba Inu. Nah, semuanya ini ada beberapa banyak produk instrumen. Kita coba belajar menggunakan chat GPT ini. Ini Open AI, dan ini benar-benar booming, guys. Kita bisa menggunakan Open AI ini benar-benar untuk cari duit. Dan saya sendiri menggunakan untuk mengisi deskripsi yang ada di YouTube. Nah, kita praktekkan saja ya. Kita praktekkan. Teman-teman yang mungkin baru memulai belajar trading, bingung nih. Contoh, kita nggak tahu pengertian moving average. Kita tulis aja. Tolong jelaskan pengertian indikator moving BIM salah BIM. Oke, moving average adalah rata bergerak dari sekumpulan nilai data yang digunakan untuk memperlancar flow dalam menunjukkan harga boom ini atau ini harga saham atau indeks saham jangka panjang. Nah, ini kita benar-benar dikasih tahu pengertian moving average. Oke. Jelaskan strategi indikator moving average pada trading forex. Oke. Kita benar tahu, guys. Jadi ini benar-benar dibantu. Jadi teman-teman yang baru banget belajar trading, ini benar-benar bisa dibantu oleh chat AI ini. Jadi misalkan kita minta tolong strategi indikator moving average, ya apa saja yang bisa dapetin cuan. Ya misalkan pertama itu ada crossover, membeli ketika menyilang ya, trend following, jadi mengikuti trend. Yang ketiga itu adalah moving average digunakan sebagai support resistance, itu bisa. Nah, ada catatan juga, setiap strategi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada jaminan pasti selalu sukses. Simple ya, kita benar-benar belajar menggunakan moving average, menggunakan ChatGPT ini untuk mengetahui sebuah strategi dari indikator tersebut. Oke, mungkin lebih lebih tinggi lagi, strategi support dan resistance pada trading saham. Oke, underline, breakout, jelas, benar. Kembali ketika harga berhasil menembus garis atau garis menjual ketika menembus garis support. Bounce trading yang mantul ya, following trend juga bisa membuat seperti channel. Pullback trading, jadi break habis itu kembali lagi. Siap, oke, dan ini simpel banget, guys. Kita benar-benar belajar trading, ini semua dari ChatGPT aja. Kalau kita nyari di Google, oke, kita ketik support resistance, habis itu kita mesti buka website lagi. Kalau ChatGPT ini, ya udah kita tinggal ketik aja.
Okay, lebih tinggi lagi kita mungkin analisa kripto aja deh. Kita kripto aja. Saham sudah, forex sudah, kripto sudah. Sebutkan 5 kripto terbaik untuk investasi jangka panjang. Oke, sudah guys. Cardano, Dogecoin. Clear? Clear guys? Udah kan? Jadi kita tidak perlu pusing-pusing untuk cari sana sini setiap artikel. CHAI ini benar-benar dia jago banget guys. Ini jago banget. Benar-benar kita bisa gampang banget menggunakan pengetahuan CHAI ini, apa ChatGPT ini untuk kita belajar trading. Oke. Apa lagi ya? Kita tanya ya. Saham. Sebutkan 5 saham Indonesia terbaik untuk investasi. Berikut 5 saham Indonesia sebagai teman-teman. Bank BCA, Unilever, Astra, Telkom, Bank Mandiri. Clear? Tapi memang tidak semuanya pasti ya, karena ada Bank BRI harusnya. Nomor 2 harusnya. Harusnya ada Bank BRI. Jadi kita minimal tahu, oh karena ini ya, terbaik untuk kita investasi. Simple guys, ChatGPT ini benar-benar kita bisa gunakan untuk belajar trading. Nah apa ya kita buat? Sebenarnya buat buat forex juga bisa sebenarnya, cuma saya nggak ngerti cara buat forex. Kita coba buat indikator Fibonacci. Cara menggunakan strategi Fibonacci pada trading forex. Tentukan tren, temukan swing high, swing low, benar, tarik garis Fibonacci, benar. Lah ini pinter banget guys. Gila. Gila. Ini benar banget. Ini benar-benar membantu kita segala hal nih. Sampai saat ini Fibonacci juga dia bisa bisa ngerti juga, guys. Apa ini yang dia nggak ngerti lagi ya? Kita coba tanya ya, yang lebih sulit ya, apakah 2023 akan terjadi resesi? Tidak ada jaminan. Oke. Pinter juga jawabnya. Apa ya? Kita tanya. Oke, kita tanyain yang lebih sulit lagi ya. Siapa orang terkaya di muka bumi? Oke. Elon Musk, Tesla. Padahal sebenarnya udah diganti ya. Udah diganti yang jualan LV sama Balenciaga yang sekarang terkaya dari Prancis guys. Elon Musk sudah turun karena harga Teslanya udah turun lagi. Ini lumayan nih. ChatGPT-nya lumayan nih. Lumayan untuk kita belajar guys. Untuk kita belajar. Jadi beberapa informasi yang kita nggak tahu, ya udah kita tinggal tanya di sini aja. Misalkan indikator Bollinger Band, indikator Moving Average, indikator zigzag, kita tinggal tanya di sini aja. Oke. Semoga bermanfaat ya teman-teman yang mau belajar trading. Ya jangan sia-siakan kesempatan ChatGPT ini untuk teman-teman fokus belajar di dunia trading ini. Thank you semuanya.